Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi bersama Kunjian Kuburan, teman-teman ya. Hari ini kita mau memasang nisan dengan keramik ukuran 20x25, teman-teman ya, warna merah berkembang. Hal-hal yang perlu kita siapkan seperti biasa, teman-teman. Catut, meteran, ukur, acian ya. Ini kita gunakan seperti kita sudah siapkan keramik berwarna merah ya. Seperti ini. Oke, mohon maaf teman-teman ya untuk subscriber saya. Bukannya mau bergaya atau bagaimana, karena masih sakit mata, jadi kita gunakan kacamata ya, bukan karena mau bergaya atau bagaimana, lagi sakit mata ya teman-teman ya. Mohon doanya supaya cepat sembuh, biarpun sakit kita tetap bisa bekerja ya. Dan jangan lupa ngopi teman-teman. Oke, siap. Bak ini panjangnya 1,58 meter. 58 kalau kita pakai kuku, pemasangan pakai kuku itu jadi bersihnya jadi 1,60 meter kalau kita pakai kuku. Kalau kita nggak pakai kuku itu bisa 1,62 meter ya kalau pakai kuku. Kalau nggak pakai kuku itu bisa 1,60 meter pas kalau nggak pakai kuku. Nah, kita mau memasang keramik ini tanpa kuku teman-teman ya, jadi ketemu adu manis nanti. Adu manis seperti ini aja nih ya. Nah, seperti ini aja nanti masangnya, nggak pakai kuku. Untuk lebarnya seperti biasa juga 55 cm. Ini kita standar baru ya, kalau standar lama itu panjangnya 1,18 meter, lebarnya 60 cm. Karena tempat semakin kecil kita perkecil, jadi standar baru 1,6 meter panjang, lebar 55 cm. Oke, seperti apa cara kerjanya, silahkan simak teman-teman ya. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu teman-teman ya, di subscribe dulu ya. Kalau belum subscribe jangan enggak di subscribe. Saya yang sudah bergabung, kami ucapkan beribu-ribu terima kasih. Mudah-mudahan panjang umur, rezekinya tambah banyak, amin ya rabbal alamin. Monggo dilanjut. Awas adiknya lompat-lompat tuh, nah. Mano, tempel di dalam mano. Tarik di situ. Ini cara nyiku simpel teman-teman ya.
biasanya jarang sekali saya menggunakan tali. Ini kita gunakan tali karena babnya itu kita agak peyang, yang penjol. Jadi kita gunakan tali. Kalau untuk ukuran keramik seperti ini, ukuran tipis seperti ini ya, 20x25 ini, cukup menggunakan alat seperti ini aja cukup teman-teman ya. Ini bisa untuk memotong ukuran keramik setipis ini. Kalau ukuran 40x40 itu bisa juga seperti ini ya, tapi kita gunakan alat bantu catut nantinya. Kalau ini juga kita perlukan catut juga, tapi nggak seberapa keras. Ini cukup. Bisa teman-teman ya.